Hai, assalamualaikum cinta dan sayang. Assalamualaikum kasih hati. Okay, apa kabar semuanya? Semoga anda dalam keadaan yang sihat, sihat sejahtera. Alright. So, dalam video saya kali ini, saya sekadar ingin mengajak anda semua untuk mengimbas kembali. Alright, sekiranya mungkin apa yang saya ingin katakan di sini ada kena mengena dengan memori anda sewaktu dan semasa anda kecil dahulu. Okey, pernah ke tidak? Okey, semasa anda kecil dahulu, semasa zaman kegemilangan kanak-kanak anda, ibu anda, okey, boleh katakan lazim ataupun acap kali merutan anda, mencubit anda atau memukul anda bila setiap kali anda melakukan kesilapan, anda tersilap atau anda nakal, zaman-zaman kenakalan anda, dan sampai berbilai-bilai tubuh badan anda, sampai berbilai-bilai tangan tu, kaki tu dan sebagainya. Okey, nanti dulu sekejap, pause sebentar, saya ada ingin menambah lagi. Dan pernah atau tidak ketika di waktu malam, ketika anda sedang nyenyak tidur, anda sedang terlena, okey, ibu anda lah yang akan masuk ke dalam bilik aka kamar anda perlahan-lahan membuka pintu. Rasa bersalah, ibu anda perlahan meletakkan minyak, menggosokkan minyak atau apa-apa jugalah, krim ke apa, di bahagian anggota tubuh badan anda yang berbilai itu, yang lebam itu dan sebagainya. Ketika anda sedang tidur, ketika anda sedang minyak tidur, dan pernah atau tidak, anda sampai membuatkan anda rasa tersadar. Okay, dalam minyak tidur anda tu, anda tersadar ibu anda membelai anda, meletakkan minyak dan sebagainya. Dan kemudian pernah juga mungkin, berkemungkinan besar ibu anda sambil itu sambil berkata, "Nak, ibu sayang kau nak. Maafkan ibu ya, ibu tak sengaja. Ibu terlalu ikut perasaan, ibu terlalu marah dengan sikap dan cara kenakalan kau. Jauh di sudut hati ibu, ibu sayang kau sesangat." Pernah atau tidak, saya yakin pasti di antara kalian pernah melaluinya, pernah mengalaminya, bukan? Percayalah. Percayalah, guys. Jauh di sudut hati ibu anda, dia terlalu dan teramat menyayangi anda. Kalau tak masakan di waktu malam, dia sanggup masuk ke dalam kamar ikan bilik anda dan you know? Jadi, sebelum saya mengakhiri video saya, tolonglah hargai ibu anda, ratu hati anda, syurga dunia akhirat anda. Tolonglah jangan lupa untuk berdoakan yang terbaik buat ibu kandung anda. Ingat tidak akan doa untuk kedua ibu bapa? Mari saya kongsikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayah warhamhuma kama rabbayani syagira. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Sayangilah mereka seperti mana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Amin, amin ya mujib.
Semoga kita semua mampu untuk sentiasa mendoakan yang terbaik buat kedua ibu bapa kandung kita, syurga dunia akhirat kita. InsyaAllah. Amin.